Halo. Balik lagi bareng kita di Sri Official. Oke, guys. Hari ini kita mau ngonten lagi. Jadi kemarin itu kita kan udah ngomongin Scarlett. Face care-nya Scarlett. Skin care-nya. Iya, yeah. Scarlett Scarlett. Jadi kayak nanggung banget gitu kalau misalnya cuma ngomongin face care-nya ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin body care-nya. Sebenarnya kita itu udah pakai produk ini udah lumayan lama ya, kita bertiga. Iya, benar. Jadi untuk produk body care ini kalau kita memang pengguna setianya, enggak nanggung nih dari body wash-nya, body wash, scrub dan sampai ke body lotion-nya itu. Itu lu pakai lengkap juga kayak face care kemarin. Pastinya udah pasti gue lengkap. Sebenarnya di rumah juga lengkap, cuman kan karena kita sering traveling bertiga nih ya. Jadi kayak apa ya? Masing-masing bawa satu lah. Patungan. Enggak patungan sih, pelengkap. Jadi lu bawa lengkapi ya. Satu lu bawa apa? Lu bawa apa? Gue bawa apa tapi gitu. Tapi dalam satu pouch. Biasanya kita bawa ginian dan itu yang bawa gue sih biasanya. Tapi kita saling melengkapi. Nah, ini pasti selalu kalau lagi apa? Traveling. Kita bawa pasti satu. Dikeluarin. Ini kalau misalkan mau dinamain ini punya gue. Ini punya Pian, ini punya Hafiz. Nah, kalau gue ini bagi body lotion ini makainya setelah mandi nih, mau dia pagi, siang dan mau tidur. Dan pastinya sih kalau pengen sebelum tidur, gue pakai ini dulu. Enak banget. Nyaman banget. Dan kebetulan kita variannya sama ya. Jolly. Sama-sama Jolly. Iya. Sama-sama Jolly karena apa ya? Wanginya tuh enak banget. Kayak parfum mahal. Bener kayak parfum mahal, makanya kayak gitu juga wanginya tahan lama banget ini bikin yang kenapa pokoknya ini gue paling sering makainya sih kalau gue pengen tidur. Karena ini kalau buat gue karena ini sekalian buat terapi, relax terapi gue juga gitu kan, biar pikir gue tenang, jadi gue pakai ini bikin pikiran tuh tenang, bikin tidur tenang gitu. Kalau gue nih yang adalah gue body lotionnya. Kalau scrubnya lu pilih yang Romansa. Nah, jadi Romansa ini salah satu body scrub emang kita pakai. Jadi pakainya ini sebelum mandi itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga ini kandungannya juga bagus sih ya. Dan cara pakainya praktis, gampang, nggak ribet, gampang kering. Jadi maaf ya, daki tuh gampang terangkat banget. Pokoknya cinta banget. Secinta itu sama kalau Romansa. Kalau gue pakai ini seminggu sekali. Kalau lo? Seminggu sekali. Ya, kalau gue kalau lagi ini aja. Lagi traveling. Kalau gue di rumah seminggu dua kali. Ya, pokoknya gue jarak itu sih Senin, Selasa, Rabu pakai. Nanti pakai lagi ke Sabtu gitu. Dan kalau ini sih udah pasti tiap hari lo pakai dong. Iya benar. Jadi dari ketiga produk ini di rumah juga. Kenapa berat ya? Iya. Kan lo dia. Jadi dari ketiga produk ini memang yang paling cepat habis ini. Terus yang paling cepat habis ini, yang kedua itu, yang ketiga ini memang jarang pakai. Ini awet. Nah, dan Scarlett body lotion ini dia termasuk varian terbaru karena gue sebelum pakai Jolly ini gue pakai yang varian Charming. Oh iya, enak banget itu Charming. Alasan lo move on dari Charming? Karena ini aromanya tuh kayak model-model kayak wangi-wangi aroma mahal, parfum mahal yang YSL gitu deh, kalau nggak salah deh ya. What? YSL. Begitu YSL. Gua tuh mikir YSL apa? YSL apa? Dan sekarang gua berpaling ke Jolly ini karena aromanya yang kayak wangi-wangi parfum mahal gitu. Ditambah kalau gua kerja, gua nongkrong, gua tinggal pakai ini aja udah kayak pakai parfum mahal. Gitu aja. Cetil banget. Berarti besok kita beli ini aja nih Jo. Best. Ya udah pokoknya lo yang varian Charming itu lo cepetan lo habisin terus lo beli varian Jolly. Enggak cuma gua doang dong. Yang lain juga. Iya. Yang lain juga. Jangan lupa beli varian yang terbaru dari Scarlett Body Lotion Jolly-nya. Nah, ini buat kalian yang belum pakai, ini gua mau tunjukin konsistensi dari produk sabun Scarlett ini nih, body scrub. Body scrub itu. Body wash, shower scrub. Nih lihat nih. Jadi dia tuh kayak
kental enggak, encer juga enggak, enggak jatuh. Wow. Enggak jatuh. Kayak nah. Itu ya. Oh, salah. Nih lihat. Enggak kelihatan. Nah, tuh. Lihat. Teksturnya tuh gini. Dan dia ada butir-butiran ya, scrub-scrubnya itu. Ada scrub-scrubnya itu, pokoknya wanginya juga enak banget. Jadi ini tuh kandungannya ada glutathione, vitamin E, sama kolagen. Itu manfaatnya buat mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Jadi emang bagus banget sih. Nah, kalau untuk kandungan ini, body scrub gimana? Kalau body scrub sendiri, kita lihat ya isinya. Kita buka. Nah ini tuh padat. Padat banget. Lu lihat. Nggak kayak lulur kebanyakan. Dan kalau begini juga nggak tumpah. Ini tuh padat banget, berat. Dan aduh, takarannya tuh emang pas banget gitu. Jadi banyak. Untuk di sini kandungannya itu ada glutathione-nya dan vitamin E. Gunanya itu untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Pasti ada, pasti ada di setiap kandungan produk Scarlett. Nah, termasuk di produk yang bagian body lotionnya juga nih. Ya bentuk teksturnya lo lihat nih guys. Tara, gua shotin nih. Tuh. Cakep banget kan dia. Teksturnya. Nah, kelihatan tuh. Tuh, kan produknya tuh tereng-tereng. Nah, produk ini tuh body lotion ini tuh wanginya tuh segar dong wanginya. Ini gue lagi nyobain biar. Kalau di body lotion ini di dalam kandungannya itu ada glutathione, vitamin E, koji acid dan niacinamide-nya yang fungsinya dapat melembabkan kulit kalian dan mencerahkan udah pastinya dong. Emang iya lebih cerah. Cerah banget, ada coba dibuktiin. Nah, oh iya, ya, kelihatan. Ini iya. Yang lebih putih, ini yang dipakai tadi. Ini agak gelap. Jadi dia memang ada kandungan buat ini ya, apa sih namanya? Memutihkan secara instan. Nah, iya, jadi lo kalau mau kulit lo lebih cerah dan putih, ini di sini. Pokoknya kata orang tuh kulit gue kayak orang Jepang. Gue bisa berarti, gue bisa. Bisa. Tapi agak lama kali. Bukannya agak lama, agak boros kayaknya. Agak boros. Enggak, sebenarnya ini instant brightening. Lu kalau misalkan mau lebih putih. Sebenarnya bukan lebih putih sih, lebih ke warna awal lu. Jadi kayak misalkan ini kan kayak hitam. Apa sih kalau lu naik motor, ini hitam, ini putih nih misalkan. Warna asli lu yang ini. Ini tuh bisa diperbaiki pakai ini. Tapi dalam jangka waktu memang agak lama. Tapi rutin, itu harus rutin ya. Dan tentunya harus dilengkapi sama produk-produk ya, sabun mandi dan ini ya. Tapi kalau misalnya warna kulit lu memang sudah gelap, mau diputihkan, ya dicerahkanlah gelapnya itu. Kalau diputihin mungkin ya nggak bisa seinstan itu sih. Iya. Kalau menurut gue. Mungkin kalau misalnya kulitnya gelap, pakai ini bukannya mencerahkan, tapi lebih melembabkan kulitnya. Menjaga kulit ya. Lebih sehat pasti. Benar. Kan nggak lucu juga kalau lu pakainya di sini doang, terus tiba-tiba kulit lu putih di sini doang. Terus indah lu gelap gimana? Ya, kalau kulit hitam, yang pastinya bisa lebih bersih. Yang bersih kan? Benar, bersih dan sehat dan pastinya. Betul. Dan ini udah aman ya guys, sudah BPOM. Dan ada sertifikat halal dari MUI. Sama harganya ini masing-masing Rp75.000 per produk ya guys. Lagi-lagi kita ingetin nih guys, untuk pembelian produk Scarlett yang original itu belinya di Scarlett Whitening. Nanti ada di deskripsi box ya Ju ya. Nanti gua taruh, tetap gua taruh linknya di deskripsi box ya. Nah, sama satu lagi nih yang lupa kan, ini tuh not test on animals. Jadi memang ini tuh produknya nggak dites di binatang. Oh iya benar. Nah, pokoknya kalau kalian kulitnya mau seperti kita, cerah, yang sehat dan bercahaya dan pastinya wangi. Nah, jangan lupa pakai rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita.
kita udah adil banget. Ini kemarin kita bahas face care karena si Pian ini mukanya glowing begini, kita bahas sampai tuntas kemarin gimana cara makainya, kandungannya apa aja, jadi kita tahu, jadi kita nanti bakal make juga. Dan gue nyandu. Harus wajib. Gue minta lagi kan, gue yang gak bisa minta. Jadi kita juga nggak mau bikin body care ini iri, jadi kita juga keluarinlah rahasia kita. Kalau ini rahasia kita nih, bukan rahasia dia. Biar nggak nanggung-nanggung, biar lebih dari atas sampai bawah ya. Tuh lo produk lo tuh sekaret, bukan produk lo, produk gue tuh sekaret semua gitu. Dan lo wajib dari atas sampai bawah tuh sekaret juga sekarang. Emang. Berarti selama ini tuh lo ngomong ke anak-anak kalau lagi ngumpul sekaret ini ya? Ya ini, karena ini produk andalan gue, gue banget nih produk andalan gue banget. Pokoknya ya ketahuan sih jadinya sekarang kan. Oh. Jadi nggak apa-apa lah. Berbagi pengalaman nah. Nah, demi untuk kalian penonton setia 3D. 3D. Oke. Jangan lupa untuk tetap di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya buat kalian di rumah dimanapun berada. Di share dan share dan loncengnya dibunyiin. Gimana? Pastinya loncengnya bunyiin. Ting 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 ting. Sama kalian kalau misalkan ada teman kalian yang masih belum percaya sama Scarlett, bisa tunjukin video kita. Iya. Yang pastinya kalian harus beli yang original, intinya original di official store-nya ya. Kalau kalian belinya tidak di official store, jadi kita tidak bisa menjamin ya. Kita udah buka rahasia tentang produk-produk andalan kita. Dan kita juga akan memberikan informasinya yang jelas. Dan apalagi ini produk sekarat, ini produk dari dalam negeri. Apa salahnya sih kita mencintai produk dalam negeri gitu kan? Produk dalam negeri aja bisa sebagus ini. Bermutu seperti ini, jadi harganya terjangkau. Cintailah dari dalam dulu, ibaratnya baru keluar. Ini produk dalam negeri kau cintai. Sampai dukung jauh-jauh. Support. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa nonton konten berikutnya. Bye-bye. Bye.